Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di channel kami, Budi Setiawan. Kami mau cek harga bonsai di rumahnya Pak Toto. Kutujukan videonya. Nah, ini namanya Pak Toto. Assalamualaikum Pak Toto. Nah, ini saya berkunjung di rumahnya Pak Toto, mau cek harga bahan bonsai. Boleh Pak? Boleh, silakan. Oh ya, ya mau tanya dulu Pak, ini Pak. Yang ini bonsai apa Pak? Ini bonsai apa ini? Emang mundur? Mundur. Nah, ini bonsai apa Pak Iman? Oh, itu serut. Serut ya. Ini awalnya dari mana? Stek batang atau dari dongkelan, Pak? Stek batang. Oh, stek batang ya. Coba maju. Oh, inilah sobat bonsai bahan serut dari stek batang. Ini dijual harga berapa, Pak? Berapa? 200 lah. Oh, 200 ya. Ini sobat, ini 200.000. Sangat murah sekali sobat. Ini rantingnya juga banyak. Ini udah turbus daunnya sobat. Selesai perantingan ini. Ya, ini juga serut. Ini harga berapa ini? Sama lah. 200.000 ya. Oh ya sobat, ini juga harga 200.000. Ya, yang ini apa Pak ini Pak? Itu apa? Asam londo. Oh, ini asam londo. Asam londo sobat. Ini asam londo. Ya. Ini bagus sekali sobat. Oh, ini udah tua, ini dijual harga berapa Pak? Harga berapa ini dijual ini? 200.000 itu ya. Yeah. Oh, 200.000 sobat, barangkali Anda minat. Ini asam Jawa. Nah, bagus sekali daunnya juga kecil. Yang ini apa Pak ini? Satunya ini. Ya ini apa Pak ini? Itu dolar. Oh, dolar ya, di dalam batu Pak ini ya. Oh, ini sobat. Dolar di dalam batu. Ori ini. Kecil, unik sekali. Dengan harga berapa Pak ini jual? 300. 300.000 sobat, barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami Setiawan. Yang satunya ini Pak? Sama itu. Ini juga dolar ya. Iya. Dijual harga berapa? 150. Loh, ini 150.000 sobat, dolar di dalam batu. Unik sekali ini, kecil unik. Ya, ini sobat, dolar seharga 150.000. Nah, ini 150.000. Ya, nah, yang satunya ini sobat. Sebelahnya. Siapa nih kursinya, Mas? Enggak apa-apa. Nyantai Mas Ramat. Rekam dulu. Ya. Yang ini apa Pak ini? Tembelek ya? Lam tanah ya? Iya. Oh, ini lam tanah sobat. Oh, bagus sekali udah keluar daunnya ini. Udah keluar daunnya pohon dua ini. Dijual dengan harga berapa Pak ini? Itu 100.000. Oh, ini 100.000 sobat. Bagus sekali ini. Lam tanah udah keluar bunganya warna putih. Dijual seharga 100.000 rupiah. Barangkali Anda minat. Nah, ini sobat. Ini pohonnya berkarakter dan pohonnya dua ini. Nah, betul sobat. Ini seharga 100.000. Unik sekali. Nah, yang ini sobat. Yang sebelahnya. Yang satunya ini apa Pak ini Pak? Ya itu nggak tahu apa ini. Mustang ya? Eh kok mus apa? Apa ini? Ya ini kalau dijual harga berapa ini? Itu 100.000. Ya ini 100.000 sobat. Buat jenis apa ini? Ya ini belum tahu apa pohonnya apa nih. Ya, yang satunya ini. Ya ini serut Pak ya? Iya. Dijual harga berapa ini Pak? Itu 250. 250.000 sobat dengan media pasir ini. Pasir Malang. Nah, ini 250.000. Harga 250.000 sobat. Bonsai serut. Ini. Yang sebelahnya ini namanya apa Pak ini? Iprik ya? Iya, jenis iprik. Oh, jenis iprik ini di batu alami ini.
di dalam batu ini dengan harga berapa Pak ini Pak? Itu 300. Oh, ini 300.000 sobat. Asli. Asli di batu alami. Kan kita omongin lah terus sama ini kan ketok. Lah ini iprek di dalam batu. Yang ini namanya serut ya? Iya. Ini dijual harga berapa? Ya, itu 300. Oh, ini 300.000 sobat. Barangkali Anda minat nih. Pohonnya ya juga lumayan besar pergelangan tangan orang dewasa sobat, ini pohonnya ini. Nah itu sobat, harga 300.000. 300.000 sobat, yang ini juga serut. Ini dijual 200.000 ya. Oh ini 200.000 sobat. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami Budi Setiawan, atau nanti kalian tonton di deskripsi di bawah video saya kasih nomor WA-nya yang punya Pak Toto ini. Saya sambungkan nomor telepon WA-nya Pak Toto. Pule ada. Pule ya. Ya, di situ ada pule sobat. Tunjukkan ya sini. Ya, ini pule. Pohon pule sobat. Barangkali Anda minat. Ini pohonnya juga unik, ini kecil nih di dongkelan ini. Dengan harga berapa Pak ini Pak? Itu 200.000. Ya ini 200.000 sobat, pohon pule. Ya ini juga pule ini. Ini harga berapa ini? Kita pilih ada 3 biji. Berapa ini? 300. Ini 300.000 sobat, ketinggian sekitar 2 meter ini. Pohon pule ini. Loh, ini pohonnya juga bagus. Ada benggolannya sobat ini. Nah, ini pule ini. Harga 300.000. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami Budi Setiawan. Yang satunya ini apa, Pak? Ini iya, sebelah sini. Sama miniaturan dolar. Miniaturan dolar sobat. Nah, ini bagus sekali. Barangkali Anda minat bisa menghubungi kami di channel kami Budi Setiawan. Yang ini Bogo ini ya? Iya. Ini dijual harga berapa Pak ini Bogo ini? Bogo itu 150. Lah ini Bogo harga 150.000 sobat. Tinggal ganti pot aja. Tinggal ganti pot. Ini kecil unik Bogo ini. 150.000. Nah. Barangkali Anda minat yang ini asem Jawa. Ini di dalam batu sobat. Asem Jawa. Ini dijual harga berapa Pak ini Pak? Itu 100.000 ya ini. Oh ini sobat, nah ini yang punya Pak Toto, ini dijual seharga 100.000. Pohon asem di batu, asem Jawa kecut. Nah inilah sudah pengawatan, tinggal kalian ganti pot. Bagus ini, di dalam batu alami, bukan rekayasa itu. Nah inilah sobat, cek harga bahan bonsai di rumahnya Pak Toto. Nah, ini juga mustam ini. Ini dijual harga berapa ini? Itu 50.000. Nah, ini 50.000 sobat, mustam. Lam tanah ini atau tembelek. Nah, ini 50.000 di dalam batu. Di dalam batu alami sobat. Nah, inilah lam tanah. Harga 50.000. Ya, ini serut. Ini jual berapa Pak ini Pak? Sama 50.000 ya. Ya ini juga 50.000 sobat serut. Barangkali Anda minat langsung telepon saya atau komen di komentar saya sobat. Terima kasih sobat telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe dan komentar di channel kami Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.